Thank you. Nah, tadi itu ngobrol-ngobrol dengan Ayu Ting Ting dan Arin Tanu yang isi ya. Luar biasa lu dua wanita. Gitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think let's show di barang pun kalian berada. Hari ini kita akan melihat nih live video IG dari Ayu Ting Ting dan juga Hi-Hat Magazine, di mana di sini ada Ayu Ting Ting sebagai bintang tamunya. Hi-Hat Magazine, kekasih Indonesia, Ayu Ting Ting selalu mencolok di layar lebar untuk bakat besarnya dan penampilan yang bagus, terus menjadi orang yang harus diperhatikan di adegan dangdut zaman modern. Ada 22 penghargaan The Alpha di bawah 40, yang dimana di sini dikategorikan sebagai penyanyi sukses wirausaha dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan hari ini giliran Ayu Ting Ting nih ya, yang mendapatkan wawancara langsung dari Hi-Hat Magazine. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu pada hari ini ada Arin Tanu dan juga Ayu Ting Ting live on Instagram, dipandu oleh Tommy Cokro dan Lisa Jessica. Hari ini tanggal 14 Oktober 2021 jam 14.30 waktu Indonesia Barat, bincang-bincang manja Ayu Ting Ting dan juga Arin Tanu yang dipandu oleh Tobi Cokro dan Liasa. Bisa semua selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuk. Jalan, maaf ya. Ya, gak apa-apa. Oke. Okay. It's okay. Nah, ayo, ngobrol-ngobrol dikit ya kita ya. Sebelum kita menuju eventnya, yaitu di Alpha Under 40. Ini top banget, luar biasa nih. Ayo masuk dalam daftar juga orang-orang yang masuk kategori di Alpha oleh Hi-Hat Magazine. Yuk, di zaman PPKM ini sekarang, sibukan Ayo kayak gimana sih sekarang? Sibuk, alhamdulillah masih ada aja sih kerjaan ya, alhamdulillahnya gitu. Kan kalau off air kan udah dari kemarin udah emang benar-benar stop banget kan. Jadi tapi untungnya acara TV masih alhamdulillah masih ada dan masih dikasih kepercayaan. Jadi ya kita jadi pelawak ya, jadi host ya, apa aja. Tapi memang sempat ya di awal-awal sempat kepikiran nggak gimana sih ini awal-awal pandemi, gimana caranya Ayu iya. Cepat aktif gitu. Iya pastilah, apalagi kalau penyanyi pasti kan wah. Karena kan biasanya kan off air terus kan gitu setiap minggu atau pasti off air tuh ada aja gitu, tapi semenjak pandemi kan tiba-tiba langsung hilang gitu kan ya, pasti ada rasa stres pasti. Iya, cuma kan ya untungnya sih Allah masih kasih rezeki jadi masih bisa bekerja sampai sekarang gitu. Oke, dan sekarang lagi in between ya, lagi di antara menuju kerjaan berikutnya sekarang ya. Iya. Betul. Ada tadi di kan sempat ngelawak juga ya during pandemi ini. Apakah sebenarnya sebelum menjadi penyanyi itu emang ada passion di komedi atau ngelawaknya? Nggak ada sih sebenarnya, cuma emang berani aja. Dan karena kan emang teman-teman di sekeliling, maksudnya teman-teman kerja kan rata-rata kan ada yang pelawak, ada yang nge-host gitu. Jadi kalau pada saat mereka lagi main gitu kita matiin gitu, kadang ngambil ilmunya dari situ aja. Dan akhirnya alhamdulillah jadi terbiasa gitu, dan aku mau belajar gitu. Oke, nah kalau misalnya komedi awal-awal nih, boleh cerita juga nih ke teman-teman semua yang gabung sekarang. Kan memang orang-orang udah tahu dong, you are a very good singer gitu ya, di dunia dangdut Ayu Ting Ting ya, pasti suaranya juga enak, lagu-lagunya juga luar biasa. Iya, masuk di dunia komedi itu sempat nggak deg-degan di awal-awal tuh? Pasti deg-degan. Karena kan rata-rata kan maksudnya teman mainnya kan yang udah senior semua kan gitu. Jadi pasti ada rasa, aduh beratnya gitu kalau jadi seorang komedian tuh, beratnya gitu. Aduh lucu gak ya? Aduh ntar orang ketawa gak ya? Gitu. Tapi itu jadi suatu tantangan sendiri buat kita gitu. Supaya kita lebih apa ya, lebih giat lagi buat belajar kalau misalnya emang benar-benar kita diterima di acara komedi gitu. Oke, dan sekarang enjoy ya di dunia komedi enjoy. Juga ya? Alhamdulillah. Aku ini salah satu penggemar loh yang saya nonton ya. Kocakan kamu di layar tuh asli ngakak banget. Hai, maaf ya, saya sambil di make up karena lagi mau persiapan untuk weddingnya teman. Hai Ayu, okay. How are you? Hai, hai Kak, hai Nick. Untuk ask me to join ya. Kita balik soalnya. Nah, ini pertanyaan juga nih ke Airin juga ya. Selama PPKM, boleh cerita nggak kesibukan Airin kayak gimana? Waktu PPKM pasti kan banyak waktu kita untuk lebih berpikir gitu loh, banyak meeting, karena kan kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas seperti event ya. Biasanya kan kalau sebelum PPKM, event dan fashion juga itu banyak banget. Jadi kita langsung beralih atau beradaptasi dengan situasi yang memang sistem digital ya, digital gimana caranya mengekspos bisnis kita via digital gitu loh. Terus bikin live Instagram, terus lebih exposure dalam hal-hal hubungan dengan digital sih, media sosial pastinya. Nah, jadi kalau di tengah dunia digital saat ini bakal sustainable nggak ke depannya menurut kamu? Apakah nanti ketika kita udah balik ke online, ini akan ditinggalkan?
Justru kita banyak belajar ya dengan adanya time seperti ini, kita banyak dapat apa ya masukan bahwa betapa pentingnya dunia digital itu dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang masih belum paham dunia digital harus bisa lebih menyesuaikan lagi gitu ke depannya karena teknologi kita terus berkembang. Jadi dan itu akan mempengaruhi setiap perusahaan menurut saya dan memang kita harus memahami situasi. Tapi sih Arya, kita udah nanya juga kan ya, Ayu, gimana caranya menyesuaikan adaptasi dan booming menjadi seorang pelawak. Tapi apa Arya nih? Kalau untuk Arya, seperti yang kita tahu kan, Mbak Arya ini terkenal sebagai jewelry entrepreneur. Yes. Bisa diceritain nggak? Sari, kenapa putus-putus barusan? Ya, bagaimana Arya bisa mengembangkan di dunia industri jewelry? Jewelry, ya. Boleh cerita kan kita? Pastinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan market ya, apa yang kita provide dan dengan kualitas yang baik juga, yang kita bisa sustain juga, yang kita jaga itu kan bukan jualan untuk mendapatkan keuntungan, tapi mana kita memberikan produk yang memang memuaskan bagi para pelanggan dan memang bisa sustain secara bisnisnya juga. Jadi buat saya memang jewelry itu penting ya untuk kita lihat keseluruhan apapun jenis bisnis juga gitu. Dan memang trennya jewelry itu tetap menjadikan suatu kebutuhan para wanita, terutama couple juga yang mau married gitu, kan suatu kebutuhan juga. Jadi memang lumayan penting juga sih untuk perhiasan juga. Dan memang untuk diamond jewelry sendiri target market masih di kelas C dan A ya. Jadi memang kita dibilang gampang untuk pandemi juga pasti sulit bagi kami karena memang kelasnya juga udah targeted ke A, B. Tapi bukan berarti marketnya tidak ada gitu loh. Oke, thank you Irina. Sekarang Ayu ini kan tadi pengen tanya dari sisi pencapaian terbesar. Ya. Tentu kalau kita sudah tahu pencapaian terbesar yang kita rasakan adalah bagaimana Ayu jadi salah satu top singers di dunia dangdut Indonesia. Dan sekarang jadi energi bright show. Nah, boleh cerita nggak menurut versi Ayu pencapaian terbesarnya apa? Ya, pencapaian terbesar ya pastinya sih ya udah bisa sampai di titik sekarang tuh udah pencapaian terbesar aku banget gitu. Alhamdulillah banget gitu, maksudnya nggak nyangka gitu dengan banyaknya wah masalah, cobaan dan lain-lain gitu, tapi alhamdulillah aku masih dikasih kekuatan untuk bisa ngelewatin semuanya. Dan yang paling susah itu kan mempertahankan gitu, dan aku alhamdulillah bisa mempertahankan itu semua sampai detik ini. Mudah-mudahan sampai kedepannya pun aku bisa tetap terus seperti ini gitu. Amin. Amin. Dan ini juga termasuk di dunia tarik suara ya Ayu. Betul. Kita baru dapat pencerahan bahwa sekarang udah mulai dibuka kan, udah boleh sekarang kan festival nyanyi, show gitu misalnya. Bener, alhamdulillah ya sekarang udah mulai ada acara-acara lagi gitu. Apalagi bukan cuma Ayu aja ya, semua penyanyi juga ini udah pada seneng banget karena kan pasti off air udah mulai aktif lagi gitu. Jadi kita udah mulai bisa keluar kota lagi, udah bisa menghibur masyarakat lagi di luar, apalagi yang kangen banget sama hiburan kan gitu. Senang sih alhamdulillah. Oke, okay. Ayu, kita sebelumnya kita juga ngajakin teman-teman yang bergabung untuk follow ya, follow INN Magazine karena kami juga punya hadiah. Kita akan bagi-bagi giveaway juga. Oke, kalau tadi ngomongin soal pencapaian terbesar, nah sekarang kita mau tahu ada nggak sih titik terendah untuk Ayu gitu saat mencapai apa kali jadi tengah-tengah gitu? Titik terendah aku ya apa ya? Titik paling terendah ya pada saat setiap menghadapi masalah sih ya, apalagi waktu itu kan aku kan bisa dibilang berpisah di usia yang masih sangat muda gitu sama mantan suami gitu. Jadi itu sih buat aku pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan jadi pembelajaran hidup sampai detik ini, karena aku di usia yang masih lumayan muda waktu itu sudah menjadi seorang single parent gitu kan, itu gak mudah banget gitu. Tapi untungnya aku masih punya orang tua yang selalu support, keluarga besar yang selalu support, dan fans-fans yang alhamdulillah sampai detik ini pun selalu ada buat aku gitu. Jadi yang paling titik terendah aku sih itu aja. Oke, titik terendah kan tapi itu bagaimana memperjuangkan karir ya, di tengah perpisahan usia muda. Nah, tapi betul. Dukungan dari keluarga, apa sih yang membuat Ayu itu nggak pernah berhenti untuk maju gitu? Sekarang udah punya anak, jadi pikirannya nomor satu tuh anak yang dipikirin sama keluarga. Orang tua alhamdulillah masih ada gitu, jadi kalau di luar sana mau ngomong apapun itu aku berusaha untuk enggak gitu. Kalau bisa aku mikirin ke depan lebih baik, aku mikirin untuk masa depan aku, anak aku dan keluarga aku. Itu sih yang bisa bikin aku terus maju, terus enggak pernah ngedown, enggak pernah berhenti gitu. Jadi aku tetap terus berjuang untuk anak dan keluarga aku dan juga fans-fans aku yang selama ini support aku. Oke, tapi arti perjuangan Mikaela sekarang sudah sampai di level di Alpha Under 40. Yes. Ini usia muda tapi sudah sukses gitu. Yes. Nah, artinya apa sih sekarang yang akan diraih atau yang ingin diraih oleh Ayu sekarang? Kalau aku sih pengennya sebagai seorang penyanyi, aku pengen punya konser. Aku pengennya ya, gitu. Cuma memang kemarin kan harusnya kan dari tahun kemarin, kan memang cuma karena memang ada pandemi, jadi nggak jadi waktu itu. Jadi aku pengen banget punya konser yang benar-benar bisa kasih pertunjukan yang terbaik buat semua para fans-fans aku selama 10 tahun berkarir di dunia musik. Ditunggu banget pasti. Karena ya waktu itu jadi benar-benar kita doakan semoga lancar, semoga Ayu bisa ya konsernya berjalan dengan lancar deh gitu. Ya apalagi kita penontonnya juga banyak, banyak ya. Banget. Karena sekarang dengan protokol kesehatan ketat tentu ya pemerintah punya ide banyak untuk persiapan. Oke, kita doakan selalu. Mungkin terakhir sekarang ya. Kita terakhir kita. Oke. Terakhir. Oke. Terakhir kan tadi kita bicara soal perjuangan. Boleh cerita nggak bagaimana?
bagaimana Airin berjuang dikala memang pada saat ini di titik yang terendah sampai akhirnya Airin bisa bangun dan juga survive dan berkembang. Ya, aku start bisnis aku kan waktu itu baru fresh graduate kan sebenarnya, dan saya baru balik dari luar negeri setelah 10 tahun tinggal di sana. Jadi basically aku besar di luar ya, dari Australia waktu itu umur 13 tahun sampai umur 23. Terus bisnis aku ini kan bukan dari orang tua, jadi kita memang rintis, aku first generation bersama suami. Nah, benar-benar pas pulang, memang waktu dulu di Australia saya juga karena hobi art, hobi jewelry, saya memang pernah jualan, tapi kan bukan jualan perhiasan berlian asli gitu, tapi aksesoris gitu waktu itu. Nah, terus ya pas balik ke Indonesia, karena ada link juga untuk suppliernya dari mana, terus resource-nya bagaimana, my parents sempat asking me untuk membuka usaha perhiasan berlian asli gitu, dan akhirnya aku join perintis sama-sama, waktu itu masih pacar, belum suami malah. Nah, tetap sangat belia, sangat muda, umur 23, suami waktu itu juga 24, jadi kayaknya benar-benar kita belajar dari nol kan untuk bisnis, apalagi diamond itu kan bukan barang sembarang, barang yang lumayan mahal gitu loh. Terus dan pastinya waktu itu modal kita memang beli secukupnya dengan uang seadanya juga. Kita jualan door to door waktu itu sempat, di mana customer kita pun juga udah apa ya, mereka udah pembeli berlian udah lama gitu, jadi pada saat kita tawarin juga dia mereka melihat barang-barang kita tuh kecil-kecil nih, nggak menarik atau apa gitu, jadi banyak direndahkan juga lah sebenarnya pada saat itu. Tapi ya perjuangan itu kan memang gak mudah ya, untuk kita belajar juga banyak lah hal-hal yang kita ketahui, banyak banget belajar pengalaman tuh dari situ tuh, banyak banget yang kami dapatkan sehingga kami juga sekolah lagi untuk belajar berlian, sekolah lagi desain, dan memang benar-benar mendalamin. Dan pasti ya mental itu teruji banget sih, sama gak cuma kerja keras tapi secara mental kita memang sangat teruji ya untuk banyak pastinya kendala-kendala yang kita hadapin, seperti itulah dicemohkan oleh pelanggan atau juga nggak dianggap oleh supplier dan segala macam karena kita masih sangat muda waktu itu. Tapi ya thanks God sampai detik sekarang kami sudah bisa seperti sekarang, itu udah achievement kami terlihat lah, hasil kerja keras kita sangat terlihat. Dan ini kalau ada telepon hilang nih saya. Ya, tapi tadi kita bisa menangkap ya dari sisi ceritanya bahwa memang dari kerja keras inilah makanya pertama di konsisten, ya udah semua mental juga kuat, akhirnya sampai lah ya apa yang ingin dilakukan oleh Airin dan juga untuk bisnisnya. Nah, Ayu tadi sudah ceritakan bagaimana harapannya ke depan yang paling dekat adalah konser. Konser. Ya, konser itu Ayu ting. Nah, kalau kita bicara soal perjuangan, Ayu tadi sudah ceritakan bagaimana harapannya ke depan yang paling dekat adalah konser. Ya, tadi konser buat Ayu ting. Nah, kalau kita bicara soal maaf, aku kurang jelas, Kak. Halo. Bapak-bapak, ini teman-teman mau tahu nih, apa sih sebenarnya arti sukses buat Ayu? Sukses? Buat aku sukses tuh ya,